Hari ini borong ikan patin untuk dibawa pulang, guys. Halo bosku, semoga kalian di sana sehat selalu dan selalu dimudahkan rezekinya. Nah, hari ini saya akan pergi mengangkat pancingan yang sudah aku pasang. Dan pancingan itu aku pasang di desa sebelah, guys. Jadi untuk sampai ke sana kita harus menggunakan perahu. Nah, sepanjang perjalanan kita banyak menemukan batang-batang nipah, guys. Dan juga ada nelayan yang sedang memasang togonya. Nah, gunanya togo itu untuk menangkap udang di sungai, guys. Dan untuk hari ini saya turun bersama Abang Bundar, guys. Kurang dari 5 menit kita sudah sampai di lokasi. Dan pancingan ini aku pasang di pertigaan sungai. Karena biasanya ikan patin suka di pertigaan sungai, guys. Jadi langsung nih mata pancingnya aku angkat. Ada serokan, guys. Iya, kira susah. Pakai tanggotang. Susah. Main lah. Kira-kira cak ya. Ini mungkin ada 2 kilo nih, guys. Nah, setelah berjibaku dengan ikan cukup lama, akhirnya ikan berhasil aku naikkan, guys. Dan kembali pancingan ini akan kutaruhkan umpan pisang. Dan bukan rahasia lagi, umpan pisang sangat manjur untuk ikan patin, guys. Set, umpannya pun langsung aku turunkan. Nah, sekarang aku bergeser ke pancingan yang berikutnya. Dan ternyata umpan pisangnya masih ada, guys. Jadi langsung aku lempar kembali ke tengah. Singkat cerita, setelah pulang dari menangkap udang, di sini aku singgah untuk mengecek pancinganku. Karena tadi aku melihat tasinya ini mah gete-gete, guys. Besar ini, guys, besar. Besar ini, guys. Mas. Dapat lagi. Hampir sama kayak yang pertama ini. Nah, setelah beberapa kali tadi palulu tasinya lepas, alhamdulillah ikannya berhasil naik, guys. Dan ini mungkin beratnya ada 2 kiloan. Soalnya hampir sama besarnya yang pertama. Nah, pas enak-enaknya istirahat, di sini aku kembali melihat tasi pancingannya kedo-kedo, guys. Tanpa menunggu waktu lama, pancingannya langsung kita samperin, guys. Karena jangan sampai kita biarkan ikannya lepas.
lagi nih. Posisi yang sama tadi main lah. Ini sudah strike tadi ya. Kayaknya strike lagi yang kedua kalinya. Ayo kita buka dulu pancingannya. Sama kayak tadi ini. Lawan. Ini. Iya. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Mantap ini. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan 3 ekor ikan patin, guys. Dan di sini Abang Bundar akan mengikat ekor ikannya. Lalu kemudian nanti akan kembali diturunkan ke sungai. Ini bertujuan agar ikannya tetap hidup, guys. Dan hari pun sudah mulai sore, jadi waktunya kita siap-siap untuk pulang. Alhamdulillah, hari ini kita berhasil mendapatkan 3 ekor ikan patin. Dan sekian dulu dari kami, anak petualang dari Bone Utara.